Kadang-kadang sembang ya kemai. Yang duk ada tu pun beda kencing ya, nak abang kan. Lebih pada sumur pelita minyak gas raya. Tapi dia ni nafsu rusak, dia kahwin lain. Kita jangan memihak belah mana. Kita bergaduh dengan isteri kita. Menang tak untung, kalah tak uri. Saya abang dah malam kemarin dekat surau kita. Gaduh dengan isteri ni, menang tak untung, kalah tak rugi. Betul ya tak maklum? Ha maklum? Renyih-renyih apa? Betul ya ke tak? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Nazir serta barisan kepimpinan Masjid Jumhuriyah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah ini. Saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita walaupun dalam keadaan cuti sekolah, tuan-tuan. Ramai orang yang sibuk ada di kalangan kita sekarang sibuk duk mandi dekat Sunway Lagoon. Ada orang dia sibuk sekarang dengan kenduri kenara. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, sibuk dengan majlis ilmu. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan semangat yang sebegini rupa Allah Ta'ala tidak akan cabut kepada kita sehingga mana kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya nak minta maaf banyak-banyak. Kitab tuan-tuan saya terlupa nak bawa, duduk di rumah. Bulan depan dah kita mengaji kitab. Tak apalah nak buat macam mana, tuan-tuan ni jenis alim belakang. Han, kalau saya buat main kitab malam ni pun, bulan depan tuan-tuan tinggal pula. Jenis anak murid akhir zaman, macam tu lah. Kitab tak bawa, yang dia duk bawa, dua biji peluru, satu pistun. Tak pernah tinggal yang tu. Pada malam ni, saya nak baca 3-4 buah hadis untuk tatapan kita bersama. Kita apa-apa pun tuan-tuan dalam hidup ni, kata Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasul. Apa benda yang berlaku kepada kita dalam hidup ni, hidup di dunia ni, apa yang berlaku di kalangan kita,
Apa yang kita nak cari jawapan kepada persoalan yang timbul hari ini tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan kata Allah. Apa dia? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada hadis. Al-Quran kata ulama adalah surat cinta daripada Allah kepada hamba dia. Hadis adalah surat cinta daripada Rasulullah kepada umat dia. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda, Nabi kata. Hidup di dunia ni pegang betul-betul dua benda ni. Nabi kata, kalau kamu pegang kedua-dua benda ni, lan tadillu abada, kamu takkan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah. Al-Quran adalah as-sunnah. Baik. Dalam hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami rahimahullah wa radhiyallahu an, Nabi bersabda yang berbunyi, "Idza taraka al-'abdu ad-du'a'a lil-walidain fa innahu yanqati'u 'anhu ar-rizqu aw kama qala." Nabi kata apa dia? Idza taraka al-'abdu ad-du'a'a lil-walidain. Nabi kata, apabila seseorang hamba Allah itu dia mula meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, Nabi kata. Lepas semayang dia tak doa kepada mak bapak dia. Ketika mana dia nak berdoa, dia tak pernah doa untuk kedua orang tuanya. Saya ada mak dan ayah. Tuan-tuan ada mak dan ayah. Sama ada mak ayah kita ni masih hidup ataupun telah pergi menghadap Allah, telah pergi meninggalkan kita. Nabi kata, jangan tinggalkan doa kepada kedua orang tua kita. Hak kita dengan mak bapak jangan tinggal. Dia ada dua tuan-tuan. Hak mak bapak kepada anak dan hak anak-anak kepada mak bapak. Hak anak-anak kepada mak bapak yang pertama pada kena taat kepada mak ayah. Taat selagi mana benda tu tidak berlanggar dengan syariat Islam, tidak berlanggar dengan hukum-hakam Islam, wajib kita taat. Sebab tu tuan-tuan tak payah duk kelainan dengan mak ayah. Kita ada mak ayah, tak payah duk bergaduh ha? Bergaduh dengan mak ayah ni macam kita bergaduh dengan isteri kita. Menang tak untung, kalah tak uri. Saya habak dah malam kemarin dekat surau kita. Gaduh dengan isteri ni, menang tak untung, kalah tak uri. Betul ya tak maklum? Ha maklum? Penyih-penyih hebat, betul ya ke tak? Ha? Kita bukan takut, cuma malas nak bergaduh. Menang tak untung, kalah tak uri. Isteri kita biar pilah. Dia bergaduh bagi dia menang. Tak apa, tak ada. Kita berkelain dengan dia pun duk buat tidur dekat luar. Siapa suruh? Esok nak boleh 8 pagi, berkata tak 8 pagi. Biar pergi ke mereka lah. Nak buat macam mana? Mereka ni instan istimewa. Malah dengar mereka syarah, start motor keluar. Isteri kita penceramah yang tak perlu dijemput dan tak perlu dibayar. Tuan-tuan nak jemput penceramah lain kena call, booking tarikh. Bila ustaz boleh main? Isteri kita tak perlu dibuking dan tak perlu dibayar. Biar. Mak ayah pun macam tu. Tak payah duk bergaduh dengan mak ayah. Menang tak untung, kalah tak rugi dengan mak ayah. Bahkan mengecilkan hati mereka itu akan dilaknat oleh para malaikat. Sebab tu saya nak abang dekat Pak Long Mak Long. Kita ni kena taat dekat mak bapak. Seandainya mak dan ayah kita ada krisis, kita jangan memihak belah-belah mana. Contoh saya bagi, pak kita kahwin lain. Yang ni banyak berlaku dalam masyarakat. Pak kita kahwin lain, nak buat macam mana? Pak kita ni pengedar tunggal tongkat Ali. Ha, contoh, pak kita ni Petaling Jaya ni, dia pengedar terbesar tongkat Ali, tongkat Hasan, tongkat Husin, semua dia ambil. Dia ni tuan-tuan orang lelaki ni. Allah, kadang-kadang sembang ya kemai.
Yang duk ada tu pun beda kencing ni, nampak kan? Lebih pada sumbu pelita minyak gas raya. Tapi dia ni nafsu besar, dia kahwin lain. Kita jangan memihak belah mana. Pak kita nama Jamil, kahwin 3 orang. Kita tengok cerita Abang Jamil, tuan-tuan. Abang Jamil terjun sungai yang tak ada punya pembohong, cerita Abang Jamil. Malam ni abang tidur rumah Kak Latifah. Malam besok Abang Jamil balik rumah Kak Rohani, rumah saya, rumah Kak Latifah, rumah Kak Rohani, sampai Abang Jamil mampus. Kita tengok cerita tu. Pak kita kahwin lain. Kita sebagai anak-anak ni, tuan-tuan, jangan memihak belah mak dan jangan memihak belah ayah. Kita duduk tengah-tengah. Sebagai anak, kita duduk tengah-tengah. Biasalah bila kita ni mak pak kita kahwin, mak apa ni pak kita kahwin lain, mak ni peranan dia apa, dia menjelajah ke daerah-daerah yang dia takluki, kempen untuk sokong dia ni mak, pada mak dia mula run rumah anak-anak, dia mula buat kempen dekat anak-anak cucu ni, sokong dia. Kita jangan memihak belah mana. Mak dia main abang, abah hang kahwin lain, abah hang ni mula dia ada seronok dengan bini muda. Tak apa lah mak, abah ni kota 4. Lah dia menikah dengan mak, ada lagi 3. Dia menikah dengan makcik, ada lagi 2. Mak kita mula nak marah. Hang ni belah mana? Saya tak belah mana-mana mak. Saya duduk tengah-tengah. Mak saya sayang, ayah pun kita, saya sayang. Seorang dekat dengan Ampang. Saya pergi ceramah satu masjid di Ampang satu ketika. Habis ceramah, saya keluar nak pergi naik kereta. Mai satu orang abang ni, dia pegang tangan saya. Dia kata, ustaz, ustaz kena tolong saya. Ustaz kena tolong saya. Saya kata, siapa abang? Dia kata, ustaz, saya ni nak buat macam mana ni ustaz? Saya tanya, dia nak buat apa? Dia pun cerita. Macam yang saya habak tadilah. Mak dengan ayah dia ni ada krisis sebab ayah dia kahwin lain. Mak dia mula duk pergi menjelajah rumah ke rumah. Mereka ada 3 beradik. Kak dia sokong mak, dia pun sokong mak. Adik dia ya duduk tengah-tengah, natural, tak melah benar. Ayah pun aku sayang, mak pun aku sayang. Ayah dia pun kahwin. Dia dengan kak ni mula duk habak dekat mak, tuntut cerai. Mak jangan duduk dengan ayah dah. Mak kena tuntut cerai. Mak dia tak mau cerai. Marah-marah orang perempuan. Dia masih sayang dekat suami. Tak apalah nak buat macam mana. Tak, mak kena tuntut cerai. 3 tahun tuan-tuan, dia tak pergi mak dia balik jumpa ayah. Ayah dia sakit lumpuh. Bini muda ayah dia minta cerai. Berpisah daripada. Tinggal ayah dia dalam rumah tuan-tuan. Dia tak bagi mak balik sampai ke sudah. Tiba-tiba orang kampung call, ayah dia dah meninggal 2 hari dalam rumah. Tak ada siapa pun tahu. Nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana apa? Tak biar. Pak Long pun tahu jawab kan? Main mengajak saya nak dengar pula Pak Long. Nak buat macam mana? Ayah dia dah mati dah, nak buat macam mana? Ha, tak enam. Dia nak minta maaf ni macam mana ustaz? Saya nak minta maaf ni macam mana? Sebab tu kita duk ada lagi mak ayah. Hargai mereka tuan-tuan. Ni hak yang kita kena tunai dekat mak ayah. Yang kedua, nafkah, kata ulama. Kena tunai kepada mak ayah. Nafkah. Mak ayah ni dia bukan nak duit kita sangat. Tuan-tuan pun dah berumur dah. Anak-anak dah besar. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan harapkan duit anak-anak? Tak harap kan? Anak-anak bagi duit ni, kita nak tengok tanda mereka ingat ke tak? Kita bagi duit pada mak ayah. Bukan dia nak guna duit kita. Dia buat simpanan untuk masa kita nak berhutang dengan mereka. Kita pun balik, dia buat sengit mulut, dia kokok-kokok nasi, kunyah nasi pun tak apa nak betul. Ayah tanya awak pula hang ni. Abah, bulan ni teruk sikit abah. Awak, tayar kereta pun dua-dua depan tu botak dah, road tax pun nak habis dah. Banyak nak guna duit ni.
Banyak mana nak guna? Tak apa lah, biar tak apa lah, abang fikir lah. Padahal dalam hati nak minta ayah bagi. Saya kereta balik kampung baru ni, dua-dua depan botak. Nak balik main KL ni, tak apa nak berani. Rotek pula tinggal 3 hari yang nak hidup. Rotek dengan dia, sama-sama teruk. Ayah tanya, 1,000 cukup tak? Eh, abah ni awak lagu ni. Tak apa lah, abang pergi cari duit. Dalam hati tu bagi abah, bagi kan dalam hati. Ha, abah dia kata tak apalah, esok ambil duit abah. Pergilah tukar daya kereta tu. Ha, cadang nak tukar Toyo ya. Pak dia bagi duit Michelin dia tukar tuan-tuan. Mula tu duk target nak tukar je nama Toyo ya, tayar ni. Pak dia bagi duit Michelin dia balas. Abah pun duit banyak ni, duit hang lah hang duk bagi kat abah tu. Abah pun tahu hang ni jenis nak berhutang abah kerak, sebab tu duit hang yang hang bagi kat abah, abah buat simpanan ni untuk hang. Sungguh tuan-tuan, kita berhutang mak bapak bukan pernah bayar. Bohong ni kerak. Tak apa mak, mak berhutang 300 nanti ada duit cik bayar balik. Tak pernah duk bayar daripada muda sampai kita berada cucu dah, duk berhutang orang tua tu tak pernah bayar. Saya tahulah saya duk buat kerja tu. Ha. Ni saya ada buat rumah tuan. Saya nak beli rumah, ayah tak bagi beli. Saya nak beli rumah taman, ayah kata aku tak mau bagi hang beli rumah taman. Aku nak hang duduk dengan aku, duduk dekat-dekat dengan rumah aku. Dia pun bagi tanah. Kita nak buat rumah nak ambil duit mana tuan-tuan? Kita mana ada duit? Saya bermodalkan 5,000 ya duit. Sampailah tak berhenti rumah saya. Sebab apa? Barang rumah saya ayah saya beli. Saya ada buat, duit tak ada berhenti. Dia tanya awak rumah berhenti. Mau tak berhenti bapa, duit tak ada. Ha? Dia pun tak apalah. Dia panggil tukang, dia bayar tukang, dia bayar barang. Dia kata, hang ada duit, hang bayar. Sampai lah haram tak bayar sekupang pun lagi. Rumah dekat nak siap lah. Ni kata mak pak kita ni, kita duk kira apa? Nafkah bagi tuan-tuan. Saya jek ayah saya mudah ya. Dia pi buat baju, saya tahu dia buat baju, saya pi bayar. Baju dia baru 180. Rumah kita 20 ribu hutang. Kita pun balik dia buat sengit muka nak bayar. Dia kata gunalah duit tu dulu. Selesai tuan-tuan. Kita doa bagi dia lupa ya hutang kita dengan dia tu. Nafkah dekat mak ayah. Yang ketiga, hak yang anak kena buat dekat mak bapak, yang anak kena tunai kat mak bapak ni apa dia? Nabi habaq yang ketiga, doa untuk mak bapak. Mak long, pak long, doa dekat mak bapak jangan pernah tinggal. Setiap hari, setiap kali lepas solat, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang mana ada mak ayah, minta Allah panjangkan umur mak ayah kita. Ni Nabi kata, siapa yang lupa nak doa untuk mak ayah dia, yang tinggalkan doa kepada mak ayah dia, fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Rizqu. Fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Allah akan potong, Allah akan kerat rezeki kita. Maknanya apa dia? Siapa yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, Allah akan menutup pintu-pintu rezekinya. Allah akan mempersukarkan pintu-pintu rezekinya untuk dapat kepadanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita bab apa nama hak kita kepada mak ayah. Yang ketiga tadi, doakan kepada mak dan ayah. Yang keempat tuan-tuan. Yang keempat, tolong jaga hati mak dan ayah. Jaga hati mak dan ayah. Yang kelima, mak ayah yang telah meninggal dunia, tolong ziarah pusaranya kata ulama. Kalau boleh, setiap hari Jumaat jadikan amalan ziarah kubur mak bapak. Kalau boleh, kalau tak boleh pun tak apa.
hantarkan doa kita, mudah-mudahan Allah akan Allah Ta'ala akan sampaikan doa kita kepada mak dan ayah kita. Dan ada pula hak yang kata Nabi, hak mak bapak kepada anak-anak. Nabi kata ada hak anak mak bapak kepada anak-anak. Tadi kita cerita tentang hak anak-anak kepada mak bapak. Hadis daripada Imam daripada Rawahu Ibnu Najjar. Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada dia, "Inna min haqqil walid 'ala waladi an yu'allimahumul kitab an yu'allimahul kitabah wa an yuhassina ismuh wa an yuhassina ismah wa an yuzawwijahu idza balagh aw kama qala." Nabi kata, "Inna min haqqil walid 'ala waladihi." Nabi kata sesungguhnya di antara hak ataupun kewajipan ataupun tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak ni apa dia? Ada tiga Nabi sebut dalam hadis ni, ada tiga. Hadis yang pertama kita baca, kita sebagai anak-anak kena tunaikan hak kepada mak bapak, iaitu kena mendoakan mak bapak. Kalau tak mendoakan mak bapak, Nabi kata Allah akan beratkan rezeki kita. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok, kadang-kadang rezeki kita ni sempit, hidup ni jadi sempit tuan-tuan. Dalam Al-Quran kata ma'isyatan dangka, hidup jadi sempit, ya Allah, rumah tangga jadi sempit. Macam Jamal Abdillah kata, dia kata apa, "Begini kisahnya nasib diriku, tak henti dilanda derita." Sempit lah tu. "Kembara di rantau mencari sinaran bahagia." Cari kebahagiaan tak jumpa, duk kedai mamak tak jumpa, balik duk rumah tak jumpa. Ha? Nak sambung ke nak berhenti menyanyi? Sambung, sambung bayar. Ha? Baik. Sempit hidup. Ujian, musibah tak berhenti-berhenti duk timpa. Ada orang baru beli kereta tuan-tuan, baru beli kereta Proton Iris. Lah ni keluar pula apa, R3. Ha, tapi tengoklah Proton Iris lah, R3 lah, Saga lah. Dah macam gajah pakai telefon Jepun dah kita tengok kereta lah. Badan besar tayar halui. Congek satu macam, kalau main ribut perasaan dengan kereta dengan kita, dia angkat tak sebelah. Beli kereta Proton R3. Baru ya dapat kunci. Pergi start tuan-tuan. Plastik pun tak dan buang lagi. Duk naik kereta nak balik rumah, break dekat traffic light. Satu kereta pula gedegum hentam daripada belakang. Tu dia. Ya Allah. Siapa pula lah liwat kereta aku ni, ya Allah. Turun tengok sengit kereta. Hantar pergi kedai cat. Cina tu katok keluar balik. 4 hari Cina call, "Lu punya kereta sudah boleh ambil ah." Pi bayar duit kat Cina 400, dia katok kereta kita. Masa duk reverse nak keluar daripada kedai, kereta lain pula hantam. Masuk balik kereta tu pi katok. Ni maknanya kesempitan. Duduk dalam rumah, rumah tak jadi syurga, jadi neraka. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat rumah besar tu, orang yang duduk di rumah besar tu tuan-tuan, bolehkah dia dapat kedamaian? Tak boleh. Lebih baik kita duduk rumah macam kita tu. Lantai orang bumbung kita, lantai kita bumbung orang. Tapi balik isteri-isteri yang salihah, Masya Allah, isteri yang baik. Buka je pintu tengok muka isteri, Allah, tenangnya. "Abang, ya sayang." "Allah, sihat abang?" "Sihat." "Abang nak air?" "Boleh juga." Dia pergi bancuh buat mai kat kita, kita pun minum. "Air apa ni sayang? Sedap. Inilah kopi janda abang."
Ha? Maklum renyih apa sungguh. Ni balik rumah bini, ya Allah. Bini kita balik rumah, muka tu dia pakai kertas kerak putih tu. Mata timun sebelah, tomato sebelah, entah. Nak buat benda tambah, mulut duk kokok cisma. Pai kita nak cium pun tak boleh. Kita kata yang abang nak kopi, dia kata abang dapur abang ambil kanan, keluar bilik ambil kanan, toih dia kata. Abang ambil gelas dekat rak, ada tu tempat yang panas, tekan dia. Kopi duduk dalam meci. Nak buat menentang apa? Tuan-tuan naik kereta besar, pakai kereta besar, Porsche Cayenne. Ho, saya naik baru ni tuan-tuan, Allah sedap nak mampus kereta Porsche Cayenne. Saya pergi ceramah ada satu datuk tu bawa. Saya tanya datuk beli kereta ni harga berapa? Dia kata 700 ribu lebih. Fuh. Kita naik-naik macam tak mau turun tu. Tu kereta orang naik tak mau turun. Kereta kita orang turun-turun tak mau naik dah. Tu kereta kita. Berit sekali cabai jatuh. Berit sekali bawang putih luruh. Nak buat apa kereta 7-800 ribu tuan-tuan? Kalau naik kereta, bini dengan cara dia, duk WhatsApp dengan cara dia. Sembang pun tak, harap duk dengar radio yang kita. Lebih baik tuan-tuan naik motor, bini peluk. Oh, bini peluk, ya Allah, rapat. Dua-dua duk laraga. Bini pula tak dagu dia dekat bau kita. Abang, sejuk. Allah, kita peluk lagi kuat, lagi kuat. Ha, nak buat apa kereta besar kalau tak bahagia? Tuan-tuan nak buat apa rumah besar? Hutang tak pernah putui. Balik rumah bini kata, bang, tadi Cina perabot telefon, kosyen tak bayar. Nak buat apa? Lebih baik rumah kita tak ada kosyen. Pakai tikar ya tuan-tuan. Pakai kapet dia. Tak ada hutang apa. Lena. Tuan-tuan pun senang nak lena. Cuba tengok orang yang tak ada hutang. Mudah yang lena. Tengah ustaz mengajak dia boleh lena. Tu orang tak ada hutang. Hak jenis hutang banyak. Kita buat lawak pun dia tak senyum. Muka memang beranak-beranak. Pattern tu dah muka. Dia senyum muziki lah. Tu orang hutang banyak. Ni. Kena doa mak bapak. Itu hak anak-anak kepada mak bapak. Yang ni hak mak bapak pula kepada anak-anak. Nabi kata apa? Yang pertama Nabi kata, yu'allimuhumul kitabah. Nabi kata, yang pertama, ajak anak kamu menulis. Nabi kata, hak yang pertama, mak bapak kena ajak anak-anak menulis. Tak nak duk ajak, yang duk ajak sebab mak, pak tak pernah. Pak dia kerana anak dia pandai lah. Pandai. Mak dia ajak. Anak tulis nama. Ya Allah. Tuan-tuan ingat lagi tak anak-anak tuan-tuan kecil-kecil tu? Ingat lagi tak waktu first time tuan-tuan dapat anak? Doktor panggil tuan-tuan. Hak orang lelaki ni dia bukan jenis duduk dalam bilik bersalin. Dia duduk kat luar. Duduk kat luar dia sembang kemah. Ni. Kembak. Lupa betul. Sembang luar bilik bersalin. Duduk tunjuk kemah dia. Yang bini dia sampai nak mampus duk terang anak nak keluar. Sangkut pala bau. Sangkut pinggang. Doa duilah. Yang dia duk sembang kemah. Kembang, kembang. Ingat lagi tak waktu tu? First time tuan-tuan pegang anak tuan-tuan. Kali pertama. Betul ke anak aku ni? Caya tak caya sama banyak. Ni darah daging aku ni ya Allah. Kita pun azan anak kita. Belah kanan, belah kiri, iqamah. Ingat lagi tak waktu tu? Waktu dapat anak seorang, waktu tu cukup seronok. Anak baru boleh berjalan, baru boleh panggil abah, baru boleh panggil ayah. Kita kena balik kerja letih-letih. Anak pertama, buka-buka pintu, abah, rasa hilang letih. Tu baru anak seorang. Kalau anak lima, rasa macam tak mau balik rumah. Rasa macam tak mau balik rumah. Yang ni abah, kakak, kacau. Yang tu yang kita duk keluar malas nak balik rumah. Anak lima orang. Campurlah dengan bini pula duk abang, abang tak berhenti.
La ni tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dah besar dah. Tuan-tuan duduk rumah dengan isteri tuan-tuan dah. Balik kembali macam asal. Ingat lagi tak waktu anak kita mai duk bawa pen dekat kita tulis nama? Sebab tu Nabi kata, yang pertama, ajak anak-anak kamu ni menulis, Nabi kata. Yang kedua, wa an yuhassina ismu. Nabi kata yang kedua, bubuh nama anak-anak tu bagi elok, bagi sedap. Sebab nama ni Nabi kata, pada nama adalah doa. Orang duk panggil kita ni, orang doa kepada kita. Yang baru ni duk kelangkabut dengan nama Damia tu. Telepon kita 3-4 pagi, ustaz, anak saya ni nama Damia macam mana ustaz? Kita kata, tengok mufti kata, Damia tu dalam bahasa Arab, maknanya makhrajud dam, tempat keluar darah. Ni anak saya macam mana ustaz? Oh, dia dah buat pening pula lah. Kita kata, waktu hang nak bubuh nama anak, hang tak tanya aku. Dah anak hang jadi celaru, baru nak tanya aku. Orang lah saja, dia bubuh nama sampai kita nak panggil, tak hati. Hang bubuh nama anak, Siti Maskulin. Tak kepelik, Siti Maskulin. Cuba ambil nama anak bubuh nama sedap-sedap. Contoh Rosma, contoh kan. Contoh tuan-tuan ni masalah ni lah. Tuan-tuan ni gelak ni pasal benda lain ni. Saya bagi contoh. Jangan duk marah pula. Yang ni tak mau kawan dengan tuan-tuan ni. Faham lebih. Banyak lagi nama lain lah. Bubuhlah nama anak yang sedap-sedap. Ni Nabi kata hak. Yang pertama Nabi kata, ajak anak kamu menulis. Yang kedua, pilih nama anak yang elok-elok letak. Tuan-tuan nama apa? Ibrahim. Orang duk panggil tuan-tuan Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Doa kepada tuan-tuan. Muhammad Tahir, orang panggil Tahir, Tahir. Tu doa, ni dak Tahir. Mak Tahir, mana Mak Tahir? Ini masalah kita mat tahir. Tahir. Ta'alik hara. Tahir. Nama Zakaria panggil Zek. Ni Nabi kata yang kedua. Yang ketiga. Wa an yuzawijahu idha balagh. Nabi kata. Yang ketiga Nabi kata, bila dia dah cukup umur, bagi dia nikah. Tu hak yang kita kena buat. Tengok anak kita, ya Allah, duk naik motor tu berapat-rapat. Panggil dia, ni hampa dua ni ada apa ke? Budak-budak ni pun jawab, dak. Keluar dari bila Bukit Roba tadi? Tak keluar pun. Ada apa-apa ni? Dak. Buat apa tak? Dak. Dia percaya ke? Tengok. Ambil dia. Bagi kahwin. Tak payah duk letak mahal-mahal. Ni tuan-tuan duk letak mahal-mahal. Anak kahwin 4-5 bulan cerai. Ni. Bagi kahwin. Alhamdulillah. Tengok kita pun dapat kad pergi kenduri. Alhamdulillah. Kahwin dah. Mak dengan anak. Mak janda kahwin lain. Naik pelamin sekali dengan anak. Alhamdulillah. Ada kawan kita pula. Anak dengan pak sekali kahwin. Alhamdulillah. Bagi kahwin. Tak payah duk letak mahal-mahal. Tuan-tuan, anak tuan-tuan nak kahwin, panggil bakal menantu mai. Sama ada laki ke perempuan ke. Mai, tuan-tuan jangan duk cek tanya dia kerja apa. Tanya dia gaji berapa, jangan tanya lagi. Yang tu soalan ke-30, 40. Soalan yang pertama tuan-tuan kena tanya dia berkaitan dengan ajaran Islam. Sebab tu baru ni Buya Yahya mai dekat Kuala Lumpur 2-3-4 bulan lepas. Dia kata apa? 4-5 soalan yang kena tanya bakal menantu. Yang pertama tanya bakal menantu, kamu ni agama apa? Tanya. Eh pelik ustaz duk tanya awak apa lagu tu. Tanya, kamu ni agama apa? Saya ya pakcik. Ha, Islam pakcik. Alhamdulillah. Islam kamu ikut akidah apa? Ha, tanya dia. Dia kalau dia ni jenis orang mengaji, saya mengikut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Alhamdulillah. Tanya pula yang ketiga. Hang dalam dia buat ibadat ikut apa? Ikut mazhab Syafi'i pakcik. Alhamdulillah. Daripada segi akhlak, hang ikut tasawuf mana? Manhaj sufi yang benar. Saya belajar dulu mengikut pandangan Imamul Ghazali. Alhamdulillah. Pak, soalan ni dia boleh jawab bagi kahwin. Tuan-tuan duk renyih. Kalau budak yang tak belajar, tobat tak boleh jawab. Dia main rumah kita tengok rambut cacak-cacak. Kita tengok apa semak budak ni. Kita tengok dia, dia tengok kita. Last kali dia tanya kita, tengok-tengok apa? Dia tanya lagu tu. Kita kata korang ajak anak jenis menentu ni pun mampus dah. Dan ni pakcik nak tanya soalan sikit boleh tak? Tanya. Hang ni kadik nak ni Islam ke tak? Dia buat terkejut. Islam ah, bukan kapiak kot. Tu dia duk bagi kat kita. Urut dada kita. Sakan. Nak jadi menantu ni pun sakan. Tanya dia. Alhamdulillah Islam lah. Ha Islam lah. Cermat lagi pakcik. Jangan duk tanya lebih kurang. Tak lah pakcik dah jangan nak tanya. Tak lah. Hati terasa tau. Tak pakcik nak tanya ni akidah ikut apa? Dengar akidah dia pun pening. Apa dia? Tanya balik. Tak hang ni syiah ke wahabi ke mu'tazilah. Jangan ada uwah di sunnah wal jamaah. Kalau dia belajar dia reti. Hang ni syiah ke wahabi ke mu'tazilah. Dia pun duduk pejam celik. Syiah kot. Oh pasang dah tuan-tuan. Hak nak jadi menantu kita ni pasang lah. Syiah menantu kita. Bagi kahwin Nabi kata. Yang ketiga bagi kahwin. Ni hadis yang Nabi kata. Hadis yang pertama tadi Nabi kata apa dia? Hadis yang pertama Nabi kata. Yang pertama, kamu kena mendoakan kepada mak ayah kamu. Jangan duduk tinggal. Hadis yang kedua, Nabi nak minta mak ayah tolong tunaikan tuntutan Islam. Tuntutan kepada anak-anak. Yang pertama apa dia? Ajak anak-anak menulis, membaca dengan baik. Terutamanya dalam memahami ajaran Islam. Yang kedua, tolong bubuh nama anak-anak, nama-nama yang elok. Yang ketiga, Nabi kata pada dia, tolong bagi anak kamu kahwin. Apabila sampai dah time dia, kita tengok anak kita dah bersedia nak kahwin, bagi mereka kahwin. Tak payah duk menyusahkan perkahwinan. Tuan-tuan duk letak mahal-mahal. Tuan-tuan duk seronok lah. Tapi tuan-tuan tak tahu. Anak menantu kita. Lepas mereka kahwin ni tuan-tuan. Mereka nak kena tanggung hutang yang amat banyak. Tu yang duk jadi penceraian sekarang. Akad nikah. Harga macam ni. Nak bertunang. Banyak ni. Allah. Ambil gambar bertunang. Ambil gambar pra-wedding saja. Sampai ke London. Nak buat menatang apa? Ada tuan-tuan hari ni. Lepas tu mula duk buat loan. Loan apa? Loan Ion Credit. Loan apa? Loan bank. Kita tanya Islamic loan ke tak? Tak tahu. Ambil loan yang bukan Islamic loan. Ada riba. Sebab apa nak nikah? Perkahwinan. Pernikahan yang diikat di atas dasar riba. Agak-agak tuan-tuan, ada keberkatan ataupun tidak? Nak main berkat mana kalau perkahwinan, pernikahan diikat dengan riba? Saya dulu tuan-tuan, waktu nak kahwin, saya pergi kursus kahwin dekat Wang Samaju. Ada 100 orang waktu kami nak ambil kursus kahwin. Ini cerita 2 tahun lepas. Waktu saya kahwin yang pertama dulu ni kan? Ha, itulah yang pertama dan terakhir. Oi, tuan-tuan yang ada buat pasal bini saya main malam ni jaga kan. Ha. Kita berhenti azan dulu insya-Allah. Silakan menatuk bilal. Silakan.
Kena. بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan sebuah daripada hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wa kana tahtahu kanzun lahumā." Qala كان تحته لوح من ذهب مكتوب فيه خمسة أسطر أولها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها وفي الخامس لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي كتب نبي كتب كان تحته لوح من ذهب. Nabi kata sesungguhnya adalah di bawah arasy Allah ni, di bawah Lauh Mahfuz, ada sebuah lembaran yang dibuat daripada emas. Maktubun fihi, ditulis di atas sebuah lembaran ini dengan lima baris patah ataupun lima baris kata-kata. Allah Ta'ala berfirman ada lima benda. Yang mana benda ni termaktub di atas sebuah lembaran yang berada di bawah Lauhul Mahfuz. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut apa? Ajibtu liman ayqana bil mauti kayfa yafrah. Kata Allah,
Allah kata, aku heran betul-betul dengan manusia, dengan hamba aku ni, yang mana mereka yakin dengan kematian. Mereka tahu bahawa kehidupan mereka di dunia akan berakhir dengan kematian, akan berakhir. Tuan-tuan, kita semua tahu kata kita ni akan mati. Siapa tak tahu? Ataupun tuan-tuan masih leka, tuan-tuan duk anggap kata nak hidup sampai bila-bila. Adakah begitu? Saya tahu, semua orang tahu kita nak mati. Persoalannya sekarang tuan-tuan, tuan-tuan dah bersiap sediakah untuk mati, ataupun tuan-tuan masih leka dengan kehidupan di dunia? Kaifa yatahak, tapi lepa masih seronok. Kaifa yafrah, lepa masih seronok. Lepa tidak melakukan persiapan untuk saat-saat kematian mereka. Saya tadi saya tengok ada van jenazah dekat luar, ada kematian ni, nak semayang depan syar ni. Ha. Saya pergi nak semayang mayat. Van tu tuan-tuan, semua akan naik. Hari ini kita semayang jenazah orang, akan datang orang pula akan semayang jenazah kita. Wallahu a'lam, tak tahu bila. Mungkin esok, mungkin lusa. Wallahu a'lam. Kita masih seronok persiapan nak mati tak pernah buat. So itu satu hari Imam Hasan Al-Basri, dia ditanya oleh dua orang pemuda. Datang pemuda kepada dia. Dia tanya, wahai Imam, ketika mana Imam Hasan Al-Basri berjalan dalam sebuah pasar di kota Basrah. Wahai Imam, kami selalu duk dengar perkataan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata, udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kalian kepadaku, kata Allah, akan aku perkenankan, akan aku jawabkan apa yang kalian minta. Minta, nak minta apa kepada aku minta, akan aku berikan apa yang kamu nak minta. Tuan-tuan nak minta apa minta? Ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk kahwin dua. Minta, tak ada masalah. Lagi tuan-tuan rasa nak minta, minta ke Allah, nak minta apa pun. Tapi masalahnya wahai Imam, masalah apa? Kami ni duk berdoa lama dah, doa kami tidak dijawab oleh Allah. Adakah waktu orang lain minta, Allah dengar apa yang mereka minta, tiba-tiba my time kami nak minta, Allah tak dengar waktu tu? Adakah kami berdoa tak kena waktu, ataupun Allah malas nak dengar doa kami? Lalu Imam Hasan Al-Basri jawab pada dia, wahai pemuda, persoalan kamu kepada aku, kenapa doa kamu tidak dijawab oleh Allah? Jawapannya adalah sebab hati kamu telah mati. Ramai orang yang jasad hidup tapi hati telah mati, tuan-tuan. Jasad hidup tapi hati mati. Orang yang hatinya mati, doanya tidak sampai kepada Allah. Frekuensi doa dia tidak sampai kepada Allah. Lalu dia tanya, wahai Imam, apakah yang menyebabkan hati mati? Ada beberapa perkara, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama dia kata, kamu tahu, qul innal mauti haqqa. Kamu tahu bahawa kematian ni benda yang kamu akan lalui. Pasti kamu akan lalui. Walam tasta'idulah, tapi kamu tidak pernah buat persiapan untuk mati. Tuan-tuan, bahkan orang kita hari ini dengan mati, nak buat persiapan untuk mati tuan-tuan, nak hidup senang dekat akhirat, dia cukup tidak mau. Dia rasa merenyah nak buat kebajikan. Dia rasa malas nak buat kebajikan. Dia tidak mau
menyusahkan diri dia untuk kebajikan. Sebaliknya, nak menyusahkan diri untuk benda lain, dia boleh buat. Terutamanya berkaitan dengan dunia. Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya sebut dah dekat surau kita dua malam lepas. Bulan lepas kan saya ambil edak dekat tuan-tuan, borang bantuan bulanan untuk anak-anak yatim, pelajar tahfiz dan kerja dakwah. Ingat lagi ya borang tu? Ingat, Ustaz ingat. Lembaga hasil dalam negeri, LHDN, bagi kota dekat saya. Dia kata, Ustaz, ambil kota ni, Ustaz pergi buatlah kerja. Cari orang yang nak sumbang bulanan ke sekolah Ustaz. Saya yang saya nak cari ni, tuan-tuan, bukan bersiapa. Setiap bulan, every month, saya kena cari duit nak tampung kos perjalanan Yayasan Ariada. RM75,000. Saya boleh cari, waktu saya hidup, saya boleh cari. Tapi kalau saya mati, siapa nak cari dekat saya? Kita bela anak yatim 70 orang. Kita bela mahat tahfiz bagi budak-budak belajar secara percuma. Dan kita duk buat kerja-kerja dakwah. Di Kedah ada surau, ada masjid yang mati, yang tak hidup. Sebab kadang-kadang mereka malas nak buat keluar duit, nak panggil penceramah, main mengajar. Kita yang hantar penceramah, ustaz-ustaz pi buat kuliah bulanan, pihak yayasan tanggung. Ni kita duk cadang nak buka pusat pengajian di Sabah. Kita nak gajikan ustaz-ustaz kita di Sabah. Kita buat satu tempat pengajian. Kita gajikan mereka. Islamkan masyarakat di Sabah. Bimbing saudara baru. Tuan-tuan tahu di Sabah, tuan-tuan, masjid tutup. Ada kawan kita pi buat kerja dakwah di Sabah. Naik-naik kereta, seorang ustaz tu berit kereta depan satu bangunan buruk. Kawan saya tanya, ni ustaz ni rumah buruk siapa ni? Ustaz tu kata, ni bukan rumah buruk, ini masjid dulu. Dalam kampung ni ada 30 orang. 30 keluarga Islam dulu ni ada pendakwah-pendakwah mai daripada Semenanjung Malaysia pi ke sana dakwah dan mereka tertarik dengan Islam dan Islamkan mereka. 30 keluarga ni pun bangunkan masjid. Lantik imam, imam ni dah pergi haji. Tetapi tidak ada bimbingan daripada orang Islam ni tuan-tuan kepada mereka. Lama kelamaan masyarakat kampung ni murtad, 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 murtad. Habis 30 keluarga murtad. Termasuk imam masjid yang bergelar haji murtad. Allahu Akbar. Pergi masuk dalam masjid tu tuan-tuan, masjid tu dah jadi tempat anjing tidur. Pihak yayasan bercadang nak hidupkan semula masjid tu, nak buat bagi elok, nak hantar ustaz-ustaz bergajikan mereka 3-4 orang yang duduk sepenuh masa di situ untuk buat kerja dakwah. Tu yang kita nak minta duit bulanan. Siapa yang boleh bantu? Kalau saya mati pun perjalanan sekolah ni boleh berjalan. Kawan saya tuan-tuan buka sekolah, tutup baru ni sebab tak larat nak biaya RM14,000 sebulan. Tutup. Dia umum kata nak tutup. Tidak ada orang yang nak bantu dia tuan-tuan. Tidak ada orang nak bantu dia. Saya tengok sekolah Cina. Sekolah Cina saya tengok tuan-tuan. Di Kedah. Satu sekolah pendapatan secara bulanan dia RM188,000 orang Cina buat bantu sekolah. Saya lancar bulan lepas, kota dibagi 500 orang. Bila kita lancar 500 borang orang ambil, yang buat tuan-tuan tahu berapa? 7 orang, 4 orang Cina, 3 orang Islam. Ni kata Allah, kita nak mati tapi kita tak buat persiapan. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kuliah yang akan datang. Insya-Allah kita berhenti dekat ni dulu sebab jenazah dah sampai ke pintu dah. Kita tengok jenazah dah sampai ke pintu. Dua kali lepa buka pintu duk bagi syarat kata jenazah sampai. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbincangkan pada malam ini ada manfaat, ada kebaikan untuk diri saya dan diri kita bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak tutup, di luar sana macam biasalah, tuan-tuan tengoklah tabung-tabung sekolah saya yang memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan untuk meneruskan kerja dakwah, untuk meneruskan apa nama perjalanan sekolah, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Tuan-tuan boleh salurlah banyak mana tuan-tuan nak bagi untuk anak yatim dan pelajar-pelajar tahfiz. Dan juga ada produk-produk kita di luar sana. Dan borang yang saya sebut, tuan-tuan. Ada orang saya kecewa kadang-kadang dengan orang Islam ni. Dia ambil borang, dia haram tak buat. Dia pi dekat bank, dia nak pi dekat bank, dia rasa malas. Cina tuan-tuan buat, sekolah mereka boleh dapat 188 ribu. Umat Islam haram tak mau tolong sekolah agama. Nak susah payah ni tak mau. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan borang di luar sana insya-Allah untuk membantu perjalanan sekolah. Saya rasa cukup sekadar ini dulu, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as.